Assalamualaikum bunda-bunda. Jadi di sore hari yang indah ini aku juga Pak Suami mau panen kelapa muda. Jadi ini aku lagi nolongin Pak Suami agar dia gak capek banget, karena aku gak kuat buat motongnya. Jadi aku hanya bisa nolongin dan mengatin Pak Suami deh. Jadi ini Pak Suami lagi motong kelapa mudanya. Ini kelapa muda termasuk jenis kelapa pandan. Ini kelapa pandan ini rasa dia manis dan tekstur dagingnya kenyal banget. Paling enak kalau buat untuk es buah ataupun untuk es kelapa muda. Jadi kelapa muda ini termasuk salah satu jenis kelapa yang pendek ya pohonnya. Jadi waktu pemanenan kita nggak perlu untuk manjat pokok ya, cukup untuk Pak Suami naik di tangga. Jadi untuk satu tandan kelapa muda dia banyak ya isinya. Dalam satu gerombol itu ada berapa biji, banyak pokoknya. Cara ngerawatnya mudah banget, cukup dibersihkan ranting-ranting yang sudah tua agar pertumbuhan pohonnya menjadi lebih subur.